Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama berjumpa kembali. Bisa mau ganti tali kipas ya. Jadi keluarnya dari ini ya. Kata supirnya tuh pas jalan tuh pas mesin hidup kadang-kadang bunyi berdecit. Nanti kadang-kadang hilang ya. Nih, ternyata di sini nih. Ini tali kipasnya udah pada pecah-pecah tuh. Jadi ya untuk teman-teman kalau mau ngecek tali kipas tuh jangan dari luarnya nih. Kalau lihat luarnya pasti masih bagus. Kita lihat bagian dalamnya ya. Kita pegang pelintir. Nah tuh kan udah pecah-pecah ya. Nanti kan ini saya ganti ya. Itu udah saya siapin tuh ya. Pertama nanti ini kan ada baut di bawah yang panjang tuh, dinamo ampere nih ya. Ini buat panjang nanti kita kendorin. Nanti kalau muter pakai kunci dua. Kadang-kadang muter ya. Nah kalau nggak muter satu nggak apa-apa. Ini soalnya yang bawah nih, yang panjang nih, buat dudukannya tuh kadang-kadang bautnya suka muter ya. Nanti ya ini hati-hati ya kalau mau pasang ini kan di sini ada strum langsung dari aki nih. Ini jangan sampai kena kunci nempel ke bodi ya, nanti ada arus pendek nanti kaget ya. Nanti setelah dikendorin ini lepas aja nih, buat ini lepas. Nah nanti ya ini setelah ini buat nyetel tali kipas kurang kenceng atau kendor di sini nih, parah nih. Jangan dilepas ya, cukup dikendorin. Muter bro. Ditahan. Ini ya, kalau misalkan tali kipas kurang kencang ini ya, kita kencengin. Kurang kendor, kita kendorin ya. Ini pot ini nih ya. Pakai kunci 12 biasanya nih. Sekarang terkipas. Nah, kita keluarin. Tuh. Udah pecah-pecah tuh. Ini bahaya kalau nggak diganti, takutnya nanti putus atau lepas masuk ke tali kipas, repot. Bisa ke radiator, bahaya.
dua-duanya udah pecah. Ini kalau udah kayak gini biasanya bunyi ya, pas mesin hidup berdecit. Kalau disiram air hilang bunyinya. Nanti kering berdecit lagi. Kalau dikas kata hilang. Tuh. Parah. Bahaya ini. Takutnya putus masuk ke baling-baling, kena radiator, bocor, repot. Ini ya yang baru. Ini harganya murah nih. Sekitaran 55.000 nih. Masukin satu per satu ya. Ini udah masuk satu, tinggal satunya ya. Nah, ini kan udah masuk semua. Sekarang tinggal kita kencengin, dipasang nih ya dudukannya. Masih kendor nih ya, nanti yang kita salin nih hot ini kita putar arah kanan, dan nanti kalau putar arah kanan ini tali kipas akan narik ya. Jadi ini kencang, ini kan masih kendor nih. Jadi kalau misalkan tali kipas terlalu kencang, ini kendorin arah kiri. Kalau misalkan masih kendor kayak gini, ini putar arah kanan ya, kencengin, nanti dia akan narik ke belakang ya. Itu kalau nyetel kayak gitu ya. Ini udah kenceng, ini jangan dulu dikencengin ya. Kita muncul ini dulu nih. Ini kalau udah pas, udah kencang, udah pas, baru ini kencengin. Yang penting ini dipasang dulu tapi ya, jangan nggak dipasang. Pasang dulu tapi jangan kencang ya. Bisa mustal dulu nih, masih kendor nih ya. Pakai kunci pas boleh, pakai kunci ring boleh ya. Kalau pakai sok tuh agak susah nih. Nanya pakai kunci pas nih. Ini kalau udah pecah-pecah ganti-ganti bahaya. Kalau misalkan putus satu nggak apa-apa, takutnya putus masuk ke baling-baling nanti kena sirip radiator bocor, nggak tahu mesin bisa kancet ya, nanti malah puluhan juta ya kalau nyampe mesin macet. Kalau ngecek lagi batu jangan dari luarnya ya, nggak ketahuan karena kayak tadi ya dipelintir. Lihat bagian dalamnya tuh. Ini ya, ini masih bagus bekasnya. Tapi dalamnya tuh bukan udah pecah-pecah.
Jadi kalau mau lihat ngecek tali kipas tuh jangan luarnya, bagian dalamnya. Ya, sedikit lagi ya. Ini ya, kalau ngencengin tali kipas, ini putar arah kanan nih. Kalau kita mengendorin tali kipas, putarnya arah kiri. Nah, udah cukup ya. Udah cukup. Ini kencengin nih, jangan lupa nih. Yang panjang yang tadi dikendorin kita kencengin lagi. Ya, sudah selesai ya cara ganti tali kipasnya ya, atau fan belt. Yang penting ya, kalau mengecek tali kipas jangan luarnya, kita lihat pegang pelintir, nah bagian dalamnya ya. Kalau retak-retak segera diganti, takutnya nanti lepas masuk ke sini kena radiator malah bisa bocor ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.